Halo sobat bonsai, hari ini saya sudah berada di sebuah hutan pegunungan dan kita akan survei. Mudah-mudahan di sini ada pohon bonsai ya, terutama santigi gunung. Kondisi hutannya sangat gelap sekali karena ini pegunungan dan sangat eksotis sekali. Banyak tumbuhan liar yang tumbuh di sini kawan. Pokoknya semua berlumut kawan. Oke kawan, kita sudah sampai di puncak. Ini ketinggian 1900 mdpl di sebuah gunung dan kita akan coba apakah di sini benar ada santigi gunung atau tidak kawan. Jam 11 siang ini sangat kabut sekali kawan. Mendung ya. Mudah-mudahan tidak akan hujan kawan. Di sini ada tumbuhan yang bunganya sangat tinggi sekali, buahnya ini sangat berair sekali, mungkin ini dapat dimakan ya, tapi saya tidak berani makan, takutnya beracun. Bunganya, buahnya berwarna. Thank you.
Oke, sobat bonsai. Nah, saya sudah menemukan santigi gunung atau klematis ada di sebuah pohon, kawan. Nah, ini dia daun yang kecil. Ini satu pohon yang agak besar. Pupusnya merah. Seperti biasa, dia itu nempel di pepohonan, kawan. Pohon yang berlumut ya. Nah, ini saya tadi naik cukup tinggi, tapi beruntungnya pohonnya tidak terlalu besar, jadi agak mudah lah. Oke, kita akan mengambil dulu, kawan. Oke, kawan, ini setelah turun dari atas pohon, ini saya dapat satu yang bagus sekali. Ini tetapi akarnya panjang, kawan. Nah, ini sangat cantik sekali, kawan, untuk daun-daunnya, kawannya. Istimewa pokoknya ini. Di sini saya menemukan lagi, ini sedang pupus, cantik sekali, dan ini cukup besar kelihatannya, kawan. Nah, di sini juga ada lagi, kawan. Ini tidak terlalu besar, tapi biasanya meringkel ini, kawan. Seperti biasa di sini, santigi gunungnya atau klematisnya tumbuh di simbar atau di lumut pohon ya. Oke, kita akan mengambilnya, kawan. Oke.